Alhamdulillah, Mirsa, sekarang saya sudah sampai di pos BP ya. Masih di jalan MR belum keluar. Keluarnya itu masih B ya, agak dekat dari kantor Tian ya. Alhamdulillah pemirsa, ini aku sudah sampai di kantor Tian bersama Bunda Sri. Ini ada tamu Bunda Sisi. Hai, saya terus ini Bunda Sentral BS. Ibu Ida. Ibu Ida, Ibu Ida. Ini direkturnya. Direktur Bu Sisi. Alhamdulillah Bu Sisi dapat terus prize apa? Prize. Apa itu? Dari Bank BNI. Dari Bank BNI. Menjawab tahun berapa OJK? Oh iya, menjawab apa itu? Menjawab kapan BNI didirikan? Aku kan jawab Bunda Sri toh. Ayo Bunda. Ayo naik. BNI kapan BNI itu berdirinya? Nanti tanggal berapa ada ulang tahun bulan depan? BNI Juli. Sama dengan BSW. BSW. Bunda aku nanti tak undang dengan ulang tahun BSW dan BNI nanti. Soalnya kan BCA. Iya enggak masalah, apa-apa. Istilahnya enggak datang. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Karena aku juga BNI ini dicoba dulu. Tanggal 5 Juli. Tester. Ini tester dari Bunda Sisi. Ini namanya apa? Nastar. Nastar. Launching. Terima kasih. Launching. Ini baru ya. This you have to try this. Oh, thank you. Anu, disiplin. Sampun. Oh, ya. Mbak Ida jenengan mau nyoba? Oh iya, Mbak Ida udah ada tester. Enak kan? Langsung bingung aja, supaya enggak kapok-kapok. Ya, ya, satu. Aku belum tahu. Aku lagi. Pas, makanya kita Oh, satu mbloan. Kita desain. Memang sengaja kita desain. Jadi ambil satu langsung. Oh, iya sekali makan siapa? Oh, pantesan tak cakot kambyur. Kita desain seperti itu. Langsung aja dimakan gini loh, Mas. Bungkusannya juga ini enggak anti pecah ya. Orang-orang kan kalau desainnya kan bisa digigit dua kali. Sampai tiga kali. Kalau ini sebenarnya memang desainnya apa? Ini rasanya ya begitu manis. Gratis enak ini pokoknya. Nanti kalau lebaran nanti bisa kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Sisi ya. Iya, lebaran nanti bisa order di mana? Bisa kirim di sini ya. Makan di sini tadi kan. Kalau kirim enggak kok. Tadi akan beli kacang. Sini di situ di sawah ternyata ada. Kacang sambal. Beda. Kacang. Jadi ya. Kalau kirim Hong Kong mau ngambil sendiri ya monggo. Kalau tahu ingin tahu bersih ya monggo. Berapa ini Bu satu? 70.000 per toples. Beratnya 400 gram. Jadinya berapa kalau Hong Kong? Kita kalau maksudnya 70.000 Indonesia kan? Ya. Kalau Hong Kong plus ongkir dolar ya.
apa bersihnya $45 ya, itu loh satu ini pemirsa. Kita tinggal lonceng logonya aja. Lonceng logo. Wow. Nah ini. Oh lonceng logo. Iya ini enak kok. Beda kan dari buatan yang lain. Iya. Bukan kita ngecap loh, tapi memang enggak terlalu manis, terlalu manis kan. Udah langsung cos. Udah Rika, makasih. Ayo makasih. Nah, porsinya udah, 5. Udah, makasih. Isinya dengan kuahnya itu memang kita pesan seperti itu. Kan kalau nyoba 2 belum terasa, harus 5. Ya, ini udah 3 loh. Kayak kok entek iki kok malah. Enggak apa-apa. Coba terus. Iki. Kemarin kita belum bisa order. Bisa order 45 satu. Toples 400 gram. Ini Bunda Sri lagi nerapi. Nerapi Bunda Ida. Oh, sekarang dia. Biasanya dia. Kalau ini sakit. Sakit loh. Belum direncet kok udah sakit. Belum direncet kok. Tadi anu apa namanya ada rasa berarti sininya sakit sering ya sini sakit ya berarti ujung ya kalau ini sakit berarti dari sini sakit sama belakang kadang kamu pasti sakit enggak cuma pakai aja iya kadang-kadang itu oke harus cukup harus tahu cuma cukup loh sakit enggak semua sakit enggak sakit aku enggak. Sering kok enggak malah itu enggak sakit takut penyakit takut. Saya pikir gitu jangan takut jangan kita takut penyakit kita jangan takut sakit. Bunda tidak bisa tidur iya ini iya kalian kasinan ini sininya kasinan ya wes ini mesinnya pinter sih Mbak Ica itu penakutan bukan loro dia enggak mau kasihannya terbongkar bukan enggak mau Mbak cengut-cengut getuing gitu. Iya dia emang kayak kayak kesetrum itu tapi enggak apa-apa gitu aku sering bener gak aku enggak lah ya emang orang, emang gitu orang sehat itu harus jangan takut jangan takut nanti ya, kalau di tempat dokter gimana bukan begitu madam tuing gitu loh iya ya enggak apa-apa nih tak kasih biar enggak sakit ojo dukur-dukur toh madam cilik ae lawan lantai 3 Mbak Ida itu enggak takut di ininya ini sakit enggak sakit kalau ya. Tahu kan tangannya enggak pernah masalah enggak kalau tahu sakit kan sekarang sebelum ini sakit, sebelum sakit ini kan di ini dulu diobat ya pencegahan gak gitu loh. Entah itu tangan ini atau sampai sini atau dari sini ke sini. Kan tahu. Nah, ini adalah tangan. Nanti kalau tahu-tahu ngedrop kan bingung enggak sakit. Susah ngobatin gitu loh. Pusing kepala kan enggak ada. Gitu Bu, enggak daripada ya. Nah, sakit gitu. Banget kok. Ya kurangin nih. Udah tak kurangi. Udah kurangi dah lagi 3 level. Level 2. Level 2. Satu aja. Loh kok loh? Satu? Saya harus ngecek Mbak Ida. Kan enggak tahu nih malah. Ini loh bukan suntik. Oh, masih enggak suntik. Kok oh, koyoknya setrum. Sudah mem. Mbak Ida itu tenang. Takut. Mbak Ida itu takutnya penyakit. Bukan. Ya, bukan. Ouch. Sakit. Enggak. belum dia makan udah sakit. aduh. Soalnya tenang. Saya enggak bisa maksimal kalau takut. Gitu jangan takut Bunda, nek takut nah, malahan. Ini mah mending ini enggak kayak barusan. Nih. Enggak, ya. Soalnya paling tidak harus levelnya cukup. Kalau enggak cukup saya enggak bisa mendeteksi. Ini sakitnya apa malah nanti enggak tahu. Ya. Gitu loh. Sering sakit? Iya. Nah, ini kaki. Kan. Wah. Ini. Ya, alergi ada enggak? Enggak ada. Enggak nih. Dan ya. Bagus ini jantung enggak ada masalah. Jantungnya oke. Okay. Itu pada keperingat berarti jantung masalah ini. Enggak ada. Ini enggak ada. Enggak ada. Enggak ada kok enggak kerasa. Yang sakit tuh ini aja. Yang lain enggak ada sakit. Ini loh, teman. Oh iya. Okay. Karena tadi level 3 loh ini. Berarti Mbak Ida itu ditanya ini ada keluh takut gitu loh. Iya. Bukan, sakit. Loh. Dia justru yang sakit itu yang kita harus tahu penyakitnya orang. Kan sama. Yang sakit itu sampean itu sakitnya apa gitu loh, pas yang sakit itu. Kalau enggak pas sakit itu enggak sakit gitu loh. Ini kerongkongan. Justru kita harus bersyukur dengan alat ini karena itu seluruh tubuh dicek dari ini. Kalau di dokter aja cuma darah. Nih, sakit enggak? Asam lambung enggak punya? Pas, enggak. Benar, ini sakit enggak? Enggak. Vagina aman. Enggak dipakai kok. Jadi aman. Buang air besar enggak lancar.
enggak kurang buah. Nah, ini buah. Ini buang air besar problem. Ya. Kalau ini vagina enggak ada masalah. Ini sakit enggak? Enggak. Kemudian? Enggak, biasa. Biasa apa enggak terasa? Loh, kalau yang sakit kan kayak tadi itu saya bilang coba. Wah, ini kan domongi. Melarikan diri. Ada aneh pasien lari. Sini, Bu. Posisi tak cek. Pasiennya lari ya. Bunda. Berarti yang sakit itu sampean dia ya, sampean itu ada masalah. Yang ini anu ini aja sama kurang tidur. Lah iya mah. Maraton ini bukannya gimana? Ada obat biar bisa tidur. Itu ada. Oh iya iya. Bisa ya, buat ya. Bisa tidur. Apa? Biar tidurnya ada. Ada semua ada kalsium. Semua ada kalsium. No problem aku. Justru nak sampean dicek enggak sakit. Itu Mbak, bikin Mbak. Ya, kalau nggak sakit itu berarti nggak ada masalah. Ya. Kalau sampean sakit itu berarti ada masalah gitu loh. Sampean belum dini takut. Nah ini sakit banget, ini sakit banget. Nanti kalau bener sama sakit sini ya. Kalau Mbak Ida, jenengan buka ini baru tahu apa ini masalahnya dalam tubuh. Ini nih dibuka. Ini bahasa Indonesia, nggak bahasa Inggris. Tuh kenapa perlu dicek lewat itu? Bismillah. Nah ya, sampean belajar di dulu. Langsung ke setrum. Ini bu sisi. Iya, sini. Gantian memang, bu sisi. Apa ya? Habis yang habis apa itu namanya? Vaksin. Vaksin malah sampean. Oh, vaksin lagi. Vaksin kenapa? Ini kan enggak bisa sampai 4. Tadinya kan ngumpul ini. Oh, kan udah lama toh itu 4 sampai 4. Berarti itu Bunda peredarannya darah sarafnya itu enggak lancar. Kayak aku tanganku pas pulang aku pas pulang ke Indo kan makan sate sate apa itu sate kambing itu wah sakit semua itu sakit asli kambing khusus kepala saya kenapa tuh itu darah tinggi sama gorengannya dikurangi gorengannya bu kenapa kolesterol ya ini pasti ada ya. Ini bagian ya. Kerokongan kebanyakan nasi ini ya, nggak bisa oleh pokoknya baiknya kita nggak perlu takut harus tahu nggak usah takut sakit loh ya itu yang sakit itu sampai kena temuin gitu mbak kan perlu diobatin. Ya, tangannya akan mau cari obat. Iya, ya, makanya kan enggak tahu iya, sakitnya apa gitu loh. Bisa tidur sama ketemukan ya. Mbak Isa ya enggak lah, sampai mana gemukan sedengan. Mana sih saya terapinya tepat madem, gitu. Cuma sakit madem. Periksa liyo ae. Bukan. Aku dok. Ya, ini mata kadang-kadang pedes. Mbak, nanti saya dikasih videonya. Iya. Ya. Kayak aku waktu itu jerit-jerit tapi aku tetap terapi. Aku pengen tahu. Pengen tahu apa penyakit tuh gitu loh. Kan yo. Sampai pusing sih. Ayo ya 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 ya. Ini pusing sih sampai kobias aku. Ini kerongkongan sedikit. Iya. Kopinya berapa? Nah ini nih. Saya kamu kopi sudah buang air besar. Oke. Ini nggak sakit. Nggak. Sakit pak itu. Sedikit. Ini sakit lagi. Ini sakit nggak? Nggak. Kakinya aman. Aman. Kita aman. Aman. Kemudian nggak. Ini udah kurang. Banyak kan ibu pakai panty liner. Iya. Ah ini bagus. Sebentar kaki. Ini soalnya ngedengar. Oh sakit nggak? Nyetrum. Iya, kolesterolnya ada enggak? Ada. Udah cukup. Karena kita dorong, bahkan kita ngopain bahkan dorong tadinya kaki itu untuk nahan kan. Ya? Aku dulu juga itu, Bu. Ini dulu setahun setengah aku juga dorong, Mbah. Lumpuh itu loh. Pak enggak panas, enggak hujan, tetap jalan. Waktunya keluar ya keluar. Kan Yamcha sering sampai keluar makan ya? Di ya, restoran ya. Itu kan pagi Yamcha. Nah, terus sorenya jam 2 itu kan nunggu jam 2 naik ke atas itu. Saya kan enggak mencolot kayak kamu walaupun sakit cuma tidur-tidur kok. Iya. Jadi kita tahu kan. Iya tahu sakitnya apa jadi bisa. Bedanya ini dengan dokter.
kalau dokter kan tanya penyakitmu apa, tapi ini menjawab bahwa kamu punya masalah. Oh, harus diselesaikan, harus disembuhkan. Dokter kan hanya cek darah aja kan. Ya, cek darah, urin. Gitu. Kalau ini tahu masalah kenapa nggak bisa tidur, karena apa, peredaran darah nggak lancar, mungkin banyak pikiran kan gitu. Iya. Kenapa belakangnya sakit, kemungkinan kena ginjal atau mungkin dia kebanyakan asin, kurang minum. Nah itu kan bisa terjadi solusi seperti itu. Kalau ngopi gitu. Saya tuh sudah lama nggak ngopi saya. Kalau ngopi saya masih ngopi. Aku masih ngopi kadang-kadang dua pagi sama sore. Kalau nggak kepingin, kalau neng kantor kepingin atau gimana gitu baru aku ngopi. Iya kadang-kadang. Tapi sebetulnya bagus kalau nggak ngopi malah enak. Sekarang memang saya kalau juga kecanduan kopi yang nggak ngopi kayak. Aku kayak harap nggak kayak mangga bu. Aku harus order kalau tak cukup besok pagi minggu depan. Mangga dari India mau kasih. Bu Sisi, aku lali ke wong SMS. Ya, bahasa tinggal. Tak liatin SMS-nya, aku bilang SMS. Lucu ya. Aku tuh mikir, aduh. Banyak. Oke, sekarang kita anu. Bu, jenengan ini disimpan di tas. Saya enggak mau lupa. Oh, sini tak pakai.